Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حضرين مؤمنين مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada hari yang penuh keberkatan ini. Allah Subhanahu wa taala sekali memberi kita kesempatan dapat sama-sama kita memberi ruang sedikit masa untuk berada di dalam majlis ilmu ini yang moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri di dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang segera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. Kita menggunakan bacaan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Kita telah pun membincangkan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 dosa-dosa besar. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirku billah, mensyirikkan Allah. Dan yang kedua juga kita telah membincangkan tentang berkaitan dengan qatlun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi insyaAllah pada hari ini kita sambung pada dosa besar yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW as-sihir, iaitu sihir. Sihir juga termasuk di dalam dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaba'u ma tadlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatin wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang pendirian syariat berkaitan dengan sihir. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan, yakni pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan Nabi Sulaiman tidak kufur, walakinna syayatin kafaru, sedangkan yang kufur itu adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihr, syaitan itu maka mengajar manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakain, dan yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil. Babil ni terletak di Iraq.
dua malaikat yang bernama Harut dan juga Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan kedua malaikat ini Allah Ta'ala turunkan ketika itu malaikat Harut dan Marut, maka tidak mengajar seseorang pun berkaitan dengan ilmu sihir itu, melainkan mereka akan menyatakan bahawa ini merupakan satu fitnah dan ujian. فَلَا تَكْفُرْ, dan janganlah kamu menjadi kufur. Dan juga mereka mempelajari daripada kedua malaikat itu Harut dan Marut apa yang dapat memisahkan di antara seorang itu dengan isterinya, yakni seorang itu dengan di antara suami dan isteri. Inilah tujuan jahat sihir antaranya, ialah untuk memisahkan seseorang itu dengan isterinya, suami dengan isterinya. Dan maka tidak mereka itu wama hum bitarina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidak dapat memudaratkan sesiapa pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu sihir itu untuk memberi mudarat, bukan untuk memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui di man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, yang membeli mereka mengetahui mereka yang membeli dengan menggunakan sihir itu fil akhirati min khalaq, di akhirat kelak maka tidak akan mendapat keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran sebut wala bi zama syarabi anfusahu law kanu ya'lamun, bahkan maka sangat amin labi sama syarabihi anfusuhum maka sangat buruk perbuatan mereka itu yang mereka lakukan sekiranya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillah, dan sekiranya mereka mengetahui bahwasanya sekiranya mereka beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Baik, tuan-tuan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang sihir. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sihir dan apakah hukum mempelajari ilmu sihir. Hukum mempelajari ilmu sihir dan hukuman maka yang mempelajari ilmu sihir. Kita lihat dulu kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sihir. Qala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala fi sababi nuzuli hadhihi al-ayat qawlan. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, pada sebab turunnya ayat Al-Quran ini ada dua pendapat. Pertamanya dikatakan yang Yahud kanu la yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shay'in min at-taurat illa ajabahum فسألوه عن السحر وقاصموه به فنزلت هذه الآية قاله أبو العالية. Baik, sebab nuzul turunnya ayat ini yang pertama ialah golongan Yahudi. لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من التوراة. Mereka tidak menanyakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun daripada kitab Taurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala utuskan, Allah Taala berikan kepada Nabi kita Al-Quran. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala turunkan kitab Taurat, Allah Taala berikan kepada Nabi Musa untuk golongan Bani Israel yang ada ketika itu. Illa ajalahum, maka Nabi akan menjawab, memberikan jawapan kepada mereka. Bila ditanya berkaitan dengan sihir, mereka bertengkar, berkelahi. Hinggalah turunnya ayat Al-Quran ini. Satu. Yang kedua, annahu lamma dhikra Sulaiman fil Quran, ketika mana disebutkan berkaitan dengan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, qalat Yahud al-Madinah, berkata orang Yahudi Madinah. Tuan-tuan, kita tahu bahawa orang Yahudi ini banyak ramai berada di Madinah dulu. Ala ta'jabuna li Muhammadin yaz'umuna anna ibn Dawud kana nabiyyan, maka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu pelik dan hairan dengan Muhammad ni? Yaz'umuna anna ibn Dawud kana nabiyyan, dia menyatakan, menyangka bahawa Ibn Dawud, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam, adalah seorang nabi. Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Dawud alaihi salam, dan dia satu orang raja, satu orang pemerintah yang hebat. Wallahi ma kana illa sahiran, kata Yahudi Madinah, maka kata demi Allah, Muhammad itu dan Nabi Dawud ma kana illa sahiran, dia bukan nabi, bahkan dia adalah tukang sihir.
Orang Yahudi Madinah kata bahawa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah tukang sihir. Maka turunlah ayat Al-Quran ini, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kufur, walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitanlah yang menjadi kufur. Maka di dalam ayat ini juga bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan dua malaikat yang Allah Taala turunkan untuk mengajar ilmu sihir. Kenapa Allah Taala turunkan malaikat ini untuk mengajar ilmu sihir? Baik, dalam kitab ini juga disebut berkaitan dengan bila Allah Subhanahu wa taala hantarkan dua malaikat yang bernama Harut dan juga Marut. Dikatakan di sini bahawa kama adba'a ru'asa'ul yahud, seperti mana pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar golongan Yahudi, golongan ketika zaman itu tuan-tuan masyhur dengan ilmu sihir, yakni selepas daripada zaman Nabi Musa alaihi salam yang juga terkenal dengan ilmu sihir ketika itu. Juga golongan Yahudi ini terkenal dengan mereka mempelajari ilmu sihir, dan sehinggalah Allah Taala turunkan dua malaikat, Harut dan juga Marut. As-sihr min ajli sihr wa innama min ajli ibtalihi liyuzhira lin-nas al-farqu bainal mu'jizah wa sihr. Ini tujuan hikmah diturunkan dua malaikat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala uji manusia. Faqad anzalahum Allah Ta'ala ila al-ardi lit'alimi sihr. Allah Taala turunkan malaikat Harut dan juga Marut untuk mengajar ilmu sihir. Baik, untuk mengajar ilmu sihir ini maknanya macam mana? Ibtilaan minallah linnas, sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata wa innama min ajli ibtali. Allah Taala turunkan dua malaikat ini untuk tujuan nak bagi tahu bahawa sihir ni tak betul. Malaikat yang ajar ilmu sihir ni, dua malaikat Harut dan Marut, dia tidak akan ajar, malaikat dia akan bagi tahu bahawa ilmu sihir ini adalah satu benda yang salah, yang tidak betul. Untuk apa? Untuk menzahirkan, untuk menjelaskan kepada manusia al-farqu bainal mu'jizah wa sihir, untuk membezakan di sana adanya mu'jizah dan juga di sana ada sihir. Jadi para nabi ini, mereka Allah Taala berikan mu'jizah, satu benda yang pelik, bukan dinamakan sihir. Jadi mereka faham kalau satu benda yang pelik sikit, mereka akan kata ini adalah sihir. Maka mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihi salam mempunyai ilmu sihir. Maka Allah Taala datangkan ayat Al-Quran ini untuk menolak hujah-hujah mereka yang menyatakan bahawa Nabi Sulaiman adalah sihir, mempelajari ilmu sihir. Baik, hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, apabila seorang menyihir orang lain, ia dapat menyebabkan dirinya menjadi kafir. Maka hukum mempelajari sihir, hukumnya adalah kufur, kafir, berdasarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitan-syaitan itu kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, mereka yang mengajar sihir kepada manusia. Baik, dan syaitan yang terkutuk itu telah mengajar kepada manusia ilmu sihir agar menarik manusia menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita lihat ramai orang termasuk golongan orang yang sesat disebabkan mereka melaksanakan, mempraktikkan ilmu sihir serta menganggapnya sebagai haram semata-mata, namun maka tidak menyangka sama sekali bahawa mengerjakan sihir itu termasuk dalam pekerjaan yang kufur. Bukan sekadar haram, bahkan hukumnya kufur, hukumnya kafir. Maka mengajar ilmu sirah, yakni ilmu sarafah. Ilmu sarafah ini dikata dalam setengah naskah disebut sarafah, yang direncanakan oleh ahli sihir, yang bermaksud utamanya menimbulkan silap mata dalam hidup, umpama menghalang ketuaan atau umur lanjut dengan menjadikan diri dilihat selalu muda. Dan dikatakan demikian sarafah yang kononnya boleh menukar sesuatu atau sebagainya menjadi emas dan pandangan mata sahaja. Itu makna ilmu sarafah, juga termasuk dalam sihir. Dan melaksanakan pada hal itu tersebut adalah sihir juga dalam mengingatkan
mengikatkan kecintaan suami terhadap isterinya ataupun menimbulkan kebencian di antara keduanya adalah sihir. Ini semua boleh buat. Menjadi satu orang dipisahkan suami isteri, jadi isteri sayang dekat suami orang lain. Ini boleh buat melalui ilmu sihir ataupun menimbulkan kebencian di antara keduanya adalah sihir. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat misteri pada umumnya adalah syirik dan juga sesat. Adapun hukuman terhadap tukang sihir itu ialah bunuh disebabkan dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, timbul persoalan tuan-tuan. Hukum mempelajari sihir, sebelum sebut berkaitan dengan hukum sihir ini tuan-tuan, adakah sihir ini memberi kesan, memberi mudarat kepada manusia? Pertama sekali bila kita melihat kepada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidak dapat memberi mudarat dengan ilmu sihir itu kepada seseorang pun melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama sebut bahawa hakikat sihir itu berlaku dan memberi kesan kepada manusia. Baik. Jadi bila disebut golongan Yahudi ini, ayat ini menjelaskan bahawa dia kata fasihru lam yu'raf illa 'inda al-yahud. Sihir ini tidak dikenali melainkan di sisi orang Yahudi. Fatarikuhu mustahirun bi dhuhurihim, dan sejarah tarikh mereka menyebut bahawa sangat terkenal dengan zahir munculnya sihir ini. Fahumul ladzina nabadhu kitaballah wa salaku tariqat sihir. Mereka mencampakkan kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Taurat yang diberikan kepada mereka, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka mengikut petunjuk-petunjuk syaitan, maka mempelajari ilmu-ilmu sihir daripada syaitan. Wa'amilu ala ifsadi uqulin nas, dan mereka buat kerja untuk merosakkan akal manusia. Wa aqaidihim, dan pegangan akidah mereka. Bi tariqi sihir, dengan jalan sihir, dan juga menyesatkan mereka. Wa hadha yadullu ala anna al-yahuda aslun kullu syarrin wa masdarin kulli fitnah. Dia kata ini menunjukkan bahawa golongan Yahudi merupakan asal kepada setiap kejahatan. Wa masdarun kulli fitnah, dan punca timbul tempat keluarnya setiap fitnah itu berpunca daripada mereka. Bila Allah Ta'ala berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk mereka menjadikan sebagai pegangan, mereka tak beramal, maka tinggalkan, letak belakang mereka, maka tidak pedulikan kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, kemudian juga dijelaskan di sini bahawa hal sihir haqiqatun wa ta'thirun fil waqi', adakah sihir ini dia memberi kesan hakikat ataupun tidak memberi apa-apa kesan. Ulama menyebut bahawa sihir memberi kesan, memberi kesan. Fasihir lahu haqiqah wa lahu ta'thirun 'ala an-nafs. Dia kata para ulama sepakat jumhur menyatakan bahawa sihir dia merupakan satu hakikat dan boleh memberi kesan kepada diri manusia. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa hukum mempelajari ilmu sihir? Ada dua pendapat tuan-tuan. Ulama sebut pertama sekali ila anna ta'alluma as-sihr mubah. Sebahagian ulama kata mempelajari ilmu sihir ini hukum dia harus. Boleh. Tapi dengar dulu tuan-tuan. Ini pendapat yang pertama. Boleh ke sebab apa? Berdalilkan apa? Bidalil ta'limul malaikat as-sihr linnas. Berdalilkan bahawa ayat Al-Quran tadi malaikat Harun dan Marut mereka belajar sihir dan mengajar kepada orang lain. Berdalilkan kepada ayat Al-Quran itu, maka ulama kata belajar ilmu sihir hukum dia mubah. Ini pendapat yang pertama. Satu. Juga disebut pendapat ini oleh Al-Imam Fakhrul Razi dan juga di kalangan ulama ahli sunnah. Tapi kita melihat kepada wa dhahabal jumhur, pendapat sepakat kebanyakan di kalangan para ulama, maka menyatakan bahawa ila hurmati ta'allumi sihir, hukum haram mempelajari sihir au ta'limi ataupun mengajar sihir itu hukumnya tetap haram. Li'anna al-Quran qad dhakaruhu fi ma'rad dhammi wa bayyana annahu kufrun fa kayfa yakunu halalan. Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mencela dan menghina perbuatan sihir itu, bahkan Allah Ta'ala menyatakan bahawa ia adalah kufur
bagaimana bila disebut kufur hukumnya halal. Jadi ulama sepakat, para ulama jumhur menyatakan mempelajari ilmu sihir hukumnya adalah haram dan juga kufur. Baik. Maka dia kata ada pun hukuman terhadap tukang sihir itu ialah bunuh. Hukumnya adalah bunuh. Disebabkan dia telah kufur kepada Allah Taala atau cenderung kepada kekufuran, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya telah bersabda, jauhilah 7 dosa besar sebagaimana telah berlaku bicaranya, yang antara lain disebutkan sihir. Dan 7 dosa besar yang dimaksudkan itu iaitu yang mendapat membinasakan. Oleh kerana itu setiap orang mestilah takut kepada Allah Taala dan janganlah memasuki sesuatu yang akan merugikan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Padahal itu suatu berita pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah sihir itu, iaitu haddu sa'ir darbuhu bisayf, hukuman terhadap ahli sihir adalah pengkal, yakni pancung lehernya dengan pedang. Ini makna hukuman orang yang mempelajari sihir ataupun ahli sihir. Tetapi juga disebut di sini, dia kata, tapi pada setengah riwayat menyatakan bahawa kata-kata ini sebenarnya dari ucapan satu orang yang bernama Juntub, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Bujalah bin Abdah menyatakan bahawa telah sampai kepada kami surat perintah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu setahun sebelum kewafatannya menyuruh kami membunuh setiap tukang sihir, baik lelaki ataupun perempuan. Ini sahabat daripada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Manakala daripada Wahab bin Munabbih menyatakan bahawa aku telah membaca beberapa kitab yang mana terdapat di dalamnya firman Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan melainkan aku, bahkan bahawa bukan dari golonganku orang yang menyihir dan orang yang mengumpat yang lain untuk membuat sihir, orang yang beramal dan orang yang meminta diramal, orang yang beramal dan orang yang minta diramalkan, orang yang bertelek dan orang yang minta lain untuk ditelekkan. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, katanya tukang telek dan tukang telek dan juga tukang sihir adalah kafir. Baik, kemudian dikatakan lagi daripada Abu Musa Al-Ash'ari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talatatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khamr wa khati'u rahimin wa musaddiqun bis-sihr. 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama Nabi sebut mudminul khamrin. Pertama ialah orang yang pecandu arak. Yang kedua wa qati'u rahimin, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, wa musaddiqun bis-sihr, dan juga orang yang mempercayai perbuatan ilmu sihir. Dan dalam hadis yang lain juga disebut daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalatu syirkun. Nabi kata sesungguhnya jampi-jampi, yakni pembacaan perdukunan, azimat, penangkal dan menyihir untuk menimbulkan kecintaan suami dari isterinya, hukumnya adalah syirik. Dan dia kata jampi-jampi termasuk azimat, iaitu suatu kalungan yang biasa dikalung oleh orang-orang bodoh di leher. Dia kata orang bodoh, tuan-tuan, ada kalung azimat, rantai, tali hitam tu, semua tu tak betul juga. Sebab apa, Wak? Ni hari ni dalam masyarakat kita banyak dah buat macam ni, tuan-tuan, banyak. Bila anak baru lahir, bila anak menangis, tok suruh gantung tali hitam. Ada penangkal tali rantai, gelang lah buat dengan tali, semua buat. Tu semua tu syirik, tak payah. Saja-saja nak pergi pakai tu ada sebab kepercayaan, mesti ada sebab kepercayaan, sebab tu dia pakai. Kalau saja-saja nak buat tali tu, tak ada. Dia kata kena pangkai azimat, tali ni dah ada jampi ni, insyaAllah budak ni tak menangis. Apa benda ni kita ni, tuan-tuan? Percaya kat satu benda, satu makhluk, satu benda yang lain. Kaedahnya, bila kita percaya, kita yakini suatu benda selain daripada Allah Ta'ala yang boleh memberi mudarat dan manfaat, hukum dia adalah syirik. Jadi percaya dekat tangkal-tangkal tu adalah hukumnya syirik. Jadi kalau ada yang buat lagi dalam masyarakat ni, minta tolong jangan buat. Hukumnya syirik, tuan-tuan. Percaya dengan benda-benda tu, azimat, tangkal-tangkal itu semua karut. Dia kata ini semua kerja bodoh, dia kata. Dan dia kata di leher anak-anak dan pada binatang peliharaannya untuk menolak akibat pandangan mata. Kata kabur dekat orang, tuan-tuan, pergi gantung dekat binatang sekalipun. Dia kata takut binatang ni pun kena sihir ke apa, pakai azimat kalung ni muka selamat, syirik. Dan ini termasuk pekerjaan
jahiliyah. Rupanya amalan ini merupakan amalan orang jahiliyah. Siapa yang mempercayai bererti dia telah menyirik Allah Taala. Sedang tiwala dan disebut juga mahabbah, iaitu satu macam sihir untuk menimbulkan cinta kasih suami isteri. Itu juga termasuk dalam syirik kerana hal-hal serupa ini sangat dipercayai oleh orang-orang yang bodoh, padahal perkara ini dapat menentang takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Khattabi rahimallahu taala, adapun jika berjampi itu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan menggunakan nama-nama Allah, maka yang demikian itu hukumnya adalah mubah. Tapi kalau jampi azimat ni, kita guna ayat-ayat Al-Quran, sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dibenarkan oleh agama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjampi cucunya yang bernama Al-Hasan dan juga Al-Husain radhiyallahu taala anhuma dengan membaca u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin aku memohon perlindungan pada Allah untuk kalian dengan nama-nama Allah yang sempurna daripada segala gangguan syaitan, binatang yang beracun seperti ular, dan dari setiap mata yang daripada setiap mata yang jahat. Jadi maknanya kalau kita jampi menggunakan ini, kita sebut ruqyah itu kita ambil daripada tengok apa yang dibaca. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang baik-baik, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini dibenarkan, hukum yang mubah harus. Tapi kalau pergi dengar ke satu orang tok bomo jampi tuan-tuan, awal dia baca Al-Quran sikit, lepas tu dia diam, dia bunyi apa kita pun tak dengarlah, tu kabur dah. Dia baca Al-Quran sah. Lepas tu mai kat tengah tu dia pelan, dan kita pun nak dibaca apa dia jampi kau dah. Yang ni tak apa. Tengok dia baca apa tuan-tuan jampi. Ayat-ayat Al-Quran adalah dibenarkan. Sebab itu tuan-tuan, orang kita ni sikit-sikit dia tak pergi cari orang-orang alim, ustaz-ustaz ke apa-apa, dia pergi cari tok rumah dulu. Tok rumah bukan kita tok rumah semua tak betul, ada tok rumah harga pun betul lah. Tapi ada ni tok rumah pun hak jenis ayat Quran pun kelangkabut lagi. Itu yang ada satu kisah yang berlaku oleh sahabat cerita. Ada keluarga ni dah ada kena gangguan jin pun semua, dia panggil tok rumah lah, dia tak panggil ustaz ke orang alim pun, dia tak panggil. Dia panggil sesuatu tok rumah ni. Tok rumah ni mai tuan-tuan. Dia pun jampilah, dia baca apa-apa semua, hai marang kerapu, marang keriper apa tu, dia jampi. Jin tak keluar. Tengok tak jadi juga, panggil seorang lagi tok rumah, mai tok rumah nombor 2 pula. Mai tok rumah nombor 2 pun sama juga, baca jampi. Jin tak keluar juga tuan-tuan. Panggil seorang lagi, 3 orang tok rumah mai. Baca juga. Dia baca ke apa ya? Baca. Jin tak keluar tu. Dia tu jadi 3 orang tu bomoh dengan panggil. Lagi-lagi panggil ustaz. Panggil ustaz. Ustaz tadi mah baca Al-Quran sekali ya, jin keluar tu. Ustaz tadi kata 3 orang tu bomoh ni baca Al-Quran pun tak betul sebab tu jin tak keluar. Nampak tuan-tuan? Baca Al-Quran betul-betul. Macam mana jin dia keluar? Jadi jari hak betul-betul baca Al-Quran dengan baik. Maka dia kata sihir adalah termasuk di dalam dosa besar yang sangat diancam oleh syariat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan pelaku sihir itu supaya dipengkal, dipancung saja lehernya, kerana itu adalah kufur. Al-Quran pula telah mengaitkan, mempertalikan orang yang mengerjakan sihir atau orang yang mengajar yang lain dari hal kerjaan sihir itu dengan kerjaan syaitan yang terkutuk, kerana syaitan itu membuat kehidupan manusia menjadi kucar kacir dan menarik manusia untuk berpaling daripada takdir Allah Taala. Orang Melayu kita ilmu sihir ataupun santau-santau ni sangat-sangat masyhur tuan-tuan. Dia tak puas hati apa semua, sebab dia tak sihir. Santau tak boleh tengok paling senang sikit, adalah dia nak buat tuan-tuan. Tak boleh tengok perniagaan satu hamba Allah tu senang maju sikit, ada benda ini nak buat. Dengki, kianat, hasad yang terlalu kuat dalam masyarakat. Hantar itu hantar sihir. Santau dan sebagainya. Sihir santau ni tuan-tuan dah terkenal sebab tu hati ni. Senang sangat orang nak kenal. Sebab tu tuan-tuan, terutama kadang yang kita kadang yang suka makan dekat log ni pun tuan-tuan pun kena hati-hati. Kadang orang nak praktik ilmu sihir ni, kadang ambil sihir angin, santau angin. Dia tiup-tiup, dia nak test lah. Tengok-tengok kenal dengan kita. Tuan-tuan hantar satu doa. Tuan-tuan pergi mana lah, tuan-tuan nak makan dan Alhamdulillah
Saya pun nak makan kat mana-mana tempat, terutama bila kita makan kat luar ni tuan-tuan, amal doa ni. Doa ni tuan-tuan duk baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiu 'alim. Sebelum makan tuan-tuan baca doa ni. Sebelum baca doa makan, baca doa ni. Pilih makan kat mana pun tuan-tuan, terutama kalau suka makan kat luar, baca doa ni insya-Allah. Moga-moga kalau ada benda-benda tak elok mudarat, berkat doa Allah Subhanahu wa taala akan pelihara selamatkan kita. Sebab orang nak buat jahat ni tuan-tuan, macam-macam tuan-tuan dekat kita. Tuan-tuan ingat semua orang suka dekat kita. Tu yang kita tak ada orang tak suka dekat kita, mana tahu orang tak suka dekat kita tu mungkin mang kali dia buat sihir dekat kita ke, dia tak santau dan sebagainya. Moga-moga kita ada pendidik. Ini nak ceritanya. Jadi hukuman bagi mereka yang mempelajari hukum, pertama hukum ni adalah haram. Jumhur ulama sepakat bahawa mempelajari ilmu sihir itu hukum ni adalah haram, dan hukumannya disebutkan tadi kena hukum bunuh, kena pancung. Hadirin mukminin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi Sulaiman ni tuan, dia Allah Taala bagi mukjizat kepada dia. Dia boleh menundukkan makhluk-makhluk yang lain, angin dan sebagainya. Dia boleh cakap dengan binatang. Ini antara mukjizat. Jadi orang Yahudi ni tengok benda-benda pelik ni dekat Nabi Sulaiman ni. Kata Nabi Sulaiman ni sihir kan, ni tukang sihir. Banyak benda-benda pelik. Wahan. Sebab itu datangnya Al-Quran tadi nak menjelaskan bahawa bila malaikat Harut dan Marut Allah Ta'ala turunkan tadi, ajar sihir tu nak beritahu sihir ini adalah salah. Dan di sana ada satu lagi mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para Nabi. Jadi orang dulu dia faham benda pelik, benda yang luar daripada jangkaan dia tu, akal fikiran, sihir. Tentang macam hari ni, kita tengok benda pelik. Satu uang kena toreh, kena tikar, tak dipa, tak mati, darah pun tak keluar. Kita nak kata apa tuan-tuan? Wahan logik akal kita orang kena tikam, kena akan mudarat, cedera, luka dan sebagainya. Tapi tak dipa, kebal. Tuan-tuan nak kata apa? Dia mukjizat. Mukjizat tak ada pada manusia, tak ada pada manusia biasa, hanya dikurniakan kepada para Nabi. Tuan-tuan nak kata apa? Dan orang nak kata apa? Sihir. Sihir. Lepas tu benda-benda pelik ni tuan-tuan, kena hati-hati. Hati-hati. Sebab banyak sangat sihir ni ya, sangat masyhur, tersebar di dalam masyarakat kita tuan-tuan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala turunkan kitab Taurat kepada golongan Israel, Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala berikan kitab Taurat. Maka orang Yahudi ni mereka tak ikut kitab-kitab Taurat itu. Sehinggalah bila sampai zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, bila mana Quran menjelaskan bila diturunkan kitab itu kepada mereka sebagai nak membenarkan. Sebab tu Nabi SAW, Nabi diutuskan sebagai nak membenarkan, menyambung perjuangan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum daripada itu. Kitab Taurat Nabi SAW turun, Allah Taala utuskan, Allah Taala berikan Al-Quran sebagai nak membenarkan apa yang diperjuangkan, apa yang ada di dalam kitab Taurat. Baik. Kemudian bila diberikan kitab itu, mereka tak ikut, mereka sembunyikan, bahkan mereka ikut syaitan. Sebab itu tuan-tuan, ilmu sihir ni syaitan yang ajar. Syaitan ni jahat tuan-tuan. Bila disebutkan syaitan ni, Allah SWT, dia bila Allah Ta'ala nak hantar kabar apa kepada para malaikat, syaitan nak pergi dengar kat langit, nak pergi ambil curi perkabaran. Diceritakan di dalam surah Al-Jin. Maka nak pergi cerita. Bila ambil perkabaran di langit, cerita dia pun bawa balik main cerita dekat tukang sihir ataupun kita ambil Tok Bomo lah. Main cerita kat Tok Bomo. Cerita benda-benda yang akan berlaku. Jadi Tok Bomo pun ceritalah dekat masyarakat waktu tu. Dia rumah cakap, betul lah Tok Bomo ni cakap. Padahal Tok Bomo tu tak tahu pun wahai syaitan yang main beritahu dekat dia benda ni yang akan berlaku, sebab dia curi perkabaran daripada malaikat. Jadi dia orang percaya, weh, Tok Bomo ni betul ni. Betul. Kan? Tambahan lagi syaitan pula pergi hasut, pergi beritahu benda-benda yang tahu. Jadi orang ikut syaitan tadi. Sebab itu Allah SWT hukum nak mempelajari sihir itu adalah kufur. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Wa kana as-sihr qabla zaman Sulaiman alaihi salam sahih la syak fi, karena sihrata kan fi zaman Musa alaihi salam wa Sulaiman bin Daud ba'dahu, kama qala taala, alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa." Baik, kata Imam
Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dia kata sihir sebelum zaman Nabi Sulaiman alaihi salam sahih. Betul lah, maksud berlaku. Lianna sihir kan fi zaman Nabi Musa. Sihir ni yakni dia kata kanu fi zaman Nabi, waktu zaman Nabi Musa alaihi salam. Sebab zaman Nabi Musa tu tuan-tuan terkenal dengan ilmu sihir. Sebab tu Allah Taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat dia boleh berubah menjadi ular. Itu mukjizat. Fir'aun dia tengok benda pelik, dia pun dia kata ni Musa ni pun ada sihir juga ni. Dan Fir'aun juga pun dia tukar sihir. Kerana ilmu sihir ketika itu sangat masyhur pada zaman Nabi Musa AS. Maka Allah Ta'ala nak menolong dan nak menguatkan para Nabi yang Allah Ta'ala kurniakan mukjizat. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa AS satu mukjizat yang mana tongkat tadi boleh berubah, bertukar menjadi ular. Fir'aun pula tengok dia terkejut tuan-tuan. Dia kata Musa dia bertukar sihir dengan Tuhan. Itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa AS. Baik. Maka dikatakan di sini lagi bahawa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini Allah Taala beri Quran. Bila Allah Taala berikan Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk panduan bagi rahmatan lil alamin. Nabi ini nabi dan Nabi bawa risalah Islam. Al-Quran itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebab itu Islam ni tentang agama. Bukan untuk bangsa Arab saja, bukan kira bangsa. Walaupun Nabi diutuskan di kalangan bangsa Arab, tapi Al-Quran itu untuk semua. Islam untuk semua. Bukan untuk bangsa-bangsa tertentu, tapi untuk semua kita. Islam untuk semua. Maka dengan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan kepada kita bahawa berkaitan dengan hukum-hukum mempelajari ilmu sihir ini. Maka dia kata, kemudian pekerjaan sihir itu selalunya bergantung kepada syaitan dan jin. Syaitan. Dan dia kata, dan seorang yang membuat sihir itu meletakkan separuh keyakinan, sepenuh keyakinannya kepada makhluk-makhluk jahat. Ini sehingga sampai ke peringkat penyembahan. Semua amal ini adalah syirik. Jadi dia kata, sebab itu bila orang yang nak buat benda-benda ni tuan-tuan, dia ada keyakinan terhadap benda tersebut, terhadap makhluk-makhluk jahat. Dia minta pertolongan daripada jin dan juga syaitan. Buat benda jahat, dia pun doa juga lah. Dia pun doa tapi dia minta dekat jin syaitan lah. Kita doa ni untuk benda kebaikan, bukan minta benda kejahatan. Tak ada orang nak buat jahat, dia doa dulu, ya Allah nak pergi curi, dia minta doa ke Allah Ta'ala dulu, semoga permudahkanlah urusan curi aku. Tak ada orang buat jahat, dia takkan pergi doa. Nah, doa ni untuk kau kebaikan. Jadi sihir tadi, dia yakin dia dapat, dia minta pertolongan jin dan juga syaitan. Dan dia kata, dan sebab itulah semua amal ini adalah syirik. Dan syirik itu adalah adik-beradik kufur. Dan sebab itu Allah Ta'ala menetapkan tempat orang yang mengerjakan sihir ini dan orang-orang yang bergantung kepada sihir ini di dalam neraka jika mereka tidak segera bertaubat sebelum mati. Semua dosa akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali dosa syirik. Pun ulama membahaskan juga bahawa kalau dia mati sebelum dia, walaupun sebelum tu dia syirik, dia kufur, sebelum dia mati disebab taubat, moga-moga Allah Ta'ala terima taubat. Dia makna yang mati kekal dalam neraka ni makna waktu mati tu dalam keadaan kufur, waktu mati tu dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna kekal di dalam api neraka. Maka dia kata lantaran itu hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan ini dan tidak mencemburkan diri ke dalam golongan orang-orang yang membuat perbuatan sihir ini. Karena kita dah tahu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hukum mempelajari sihir dan hukuman yang dikenakan kepada orang yang mempelajari ilmu sihir. Maka tuan-tuan, kesimpulannya apa? Ini termasuk dalam dosa besar. Sebab tu Nabi sebut, Nabi bilang 7 dosa besar. Yang ketiga Nabi kata sihir, di antara dosa-dosa besar itu juga adalah sihir. Kalau Quran menyebutkan satu sihir ini adalah satu benda kerja yang kufur, maknanya bagaimana mungkin benda yang kufur tadi boleh jadi halal? Jadi bila sebut kufur, benda yang haram, maka hukumannya kafir, kufur bila mempelajari
bila mempelajari ilmu sihir ini tentang. Jadi kita jauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tak elok ini, dosa-dosa besar. Janganlah ada di antara kita yang teringin teraya belajar ilmu sihir, teraya bersantau tak ya tentang. Ini termasuk dalam dosa besar dan syirik. Amin, syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman dia berat. Jadi tuan-tuan, ada dalam masyarakat ni tuan-tuan, mungkin ada di kalangan kita yang jahil yang tak tahu berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum terutama sihir dan sebagainya. Perlu dijelaskan berkaitan dengan hukuman tersebut, berkaitan dengan mempelajari ilmu sihir. Tapi hari ini tuan-tuan, tidak ada alasan lagi untuk kita nak kata kita jahil tentang apa-apa hukum dalam agama. Sebab kita hidup di satu zaman yang teknologi sangat hebat canggih tuan-tuan. Ilmu ni kita boleh ambil daripada mana-mana tuan-tuan. Kuliah-kuliah agama, majlis-majlis ilmu banyak tuan-tuan. Tidak ada alasan untuk kita nak kata kita jahil tentang hukum agama. Begitu juga dengan sihir. Kecuali kalau dia betul-betul duduk dalam hutan memang jauh daripada orang tuan-tuan. Tak tahu ni siapa para pendakwah pun tak masuk, ustaz-ustaz pun tak masuk dalam pendalaman ni. Kecuali kalau dia duduk dalam pendalaman, itu lain. Ini masalah kita sudah mendapat maklumat ilmu-ilmu yang ada di sekeliling kita begitu banyak. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita nak katakan bahawa kita jahil tentang agama, hukum-hukum agama. Jangan kita duduk alasan, hidayah belum sampai. Ini alasan orang kita, tuan-tuan. Bila suruh buat baik, suruh tutup aurat, suruh itu, ini benda kebaikan. Dia kata, ustaz, hidayah belum sampai. Sampai bila nak tunggu hidayah, tuan-tuan? Kita nak sampai bila nak beralasan hidayah belum sampai? Hidayah Tuhan ni kena usaha pergi cari baru boleh dapat. Bukan tunggu saja tak ada usaha. Setiap malam contoh dekat surau masjid rumah dia ada majlis ilmu. Dia tahu dan dengar majlis ilmu tapi tak pergi. Dia tahu tak tahu tapi tak pergi. Usaha tak ada, macam mana nak dapat hidayah? Sebab-sebab dah dapat idea, mungkin barangkali dengan dia menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu bagi rumah Allah Subhanahu Wa Taala dapat idea. Tapi usaha tak ada, macam mana nak dapat? Lepas tu bila tanya, hidayah belum sampai. Hidayah kena cari tuan-tuan. Hidayah kena usaha dan cari. Barulah kita nak dapat.